tim Indonesia mampu mengemas 6 medali di hari pertama perburuan medali SEA Games 2023. Indonesia menurunkan 6 atlet di Kun Bokator yang merupakan bela diri tradisional dari Kamboja. Kerja keras atlet Kun Bokator membuahkan raihan medali dari 6 atlet Kun Bokator Indonesia yang tampil pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Berikut atlet peraih medali cabang Kun Bokator. Medali perak diraih oleh Alfadilah Ramadan cabang Kun Bokator, Spirit Foam Perseorangan Putra. Medali perunggu, 1. Gema Nur Arifin, Kun Bokator, Silk Foam Perseorangan Putra, Bambu. 2. Zaki Fadlurrahman, Kun Bokator, Hands Foam Perseorangan Putra, Bare. 3. Deslia Anggraini, Kun Bokator, Silk Foam Perseorangan Putri, Bambu. 4. Dwi Jayanti, Kun Bokator, Hands Foam Perseorangan Putri, Bare. 5. Riana Octavia, Kun Bokator, Spirit Foam Perseorangan Putri. Sementara di cabang olahraga lainnya, Timnas Sepak Bola Putra Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar 5-0. Timnas Bola Voli Putra Indonesia menang 3 set langsung atas Singapura. Berikut klasemen SEA Games 2023 hari Kamis Mei tahun 2023.